Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Sebabkan banyak saya dapat pisang dan dah macam-macam saya buat, goreng pun dah, makan pun dah, so jom kita buat agak-agak coklat pisang premium. Jangan lupa subscribe dulu, share, like dan komen. Tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Okay guys, so jom kita buat. Mula-mula kita letak air coklat, tak kisah pun jenama apa, janji 1 liter korang letak. Satu kotak besar tu. Pilihlah susu coklat yang paling terbaik dan sedap untuk korang. Okay? So, kita masukkan serbuk koko atau serbuk dark koko. Saya pakai serbuk dark koko, okay? Saya masuk dalam 4 sudu macam tu. Dan masukkan agar-agar serbuk. Satu pek. Satu pek macam ni. Satu pek tu dalam 10 gram macam tu lah. Okay, so kita kacaukan dia sampai semua larut. Okay, kalau korang punya coklat ni, korang punya air coklat ni tak pekat dan tak hitam likat, korang boleh tambah lagi serbuk koko. Okay, serbuk koko, serbuk dark koko korang. Tambah 2 sudu macam tu. Okay, untuk dapatkan nampak lebih gelap dan nampak lebih premium lah. So kita kacaukan dulu sampai larut koko kita tu dengan kita punya serbuk agak-agak, barulah kita buka api dan kita kacau sampailah mendidih dan berbuih macam ni. Sudah siap lah. Kita kena betul-betul masak dia. Okay? Kalau tak masak betul-betul, korang punya agak-agak akan cair dan tak jadi. Gitu. So tak licin juga. So saya masukkan 1 sudu margarin macam ni untuk nampak dia lebih kilat dan berkilauan gitu. So kita masukkan dalam ni. Okey, kita bagi dia cair dulu. Okey, ni dalam mendidih, saya buka api slow sahajalah untuk cairkan margarin kita ni. Mesti kena kacau. Okey, buka api yang slow dan kacau. Dah larut margarin ni, dah siap lah. Okey. So kita bolehlah letak kat dalam acuan kita. So kita nak letak pisang tu barulah potong, okey? Saya tak nak pisang tu nampak lebam pula ni. So saya nak guna ni baru saya potong. Peter pakai pisang yang manis. Yang tak perlu nak dimasak, boleh makan begitu saja. Okey. Kalau korang tak suka makan mentah macam ni, korang boleh je masak sekali dengan agar-agar coklat korang tu. Tapi saya lebih suka buat macam ni. Okay, panas-panas tu kita letak je dengan kita punya pisang ni. Saya rasa pisang ni, nama pisang ni pisang abu-abu. Abu kot, pisang abu. Dia lebih berlemak dan manis. Dia tak ada rasa masam tu. Tak ada, dia manis. Lebih pada manis. Lalunya pisang ni orang buat goreng. Okay, so baru kita bancuhkan dalam ni. Agak-agak kita masih panas, don't worry, nanti kita punya pisang ni akan juga meresap agak-agak tu kat dalam pisang. Sebab panas lagi kan. So kita nak masuk dalam acuan tu, kacaukan dulu kita punya agak-agak tu dan kita masukkan separuh macam ni. Saya tak nak saya punya pisang ni timbul nanti atau dia akan, kita ambil separuh macam ni. Kalau kita masuk sekali, saya takut nanti dia terapung kat belah atas, permukaan atas. So saya akan letak sikit demi sikit dulu. Okay, so saya letak separuh dulu, okay? And baru saya letak pisang ni. Pisang sebenarnya korang ikut kesukaan korang. Korang nak letak banyak mana, okay? Korang nak letak penuh pun boleh. Nak letak sedikit pun boleh. So ni saya letak penuh lah. Saya lebihkan pisang. Okay, so kita tunggu dia kental sedikit. Bagi dia keras sedikit, baru kita masuk next. Kalau tak, nanti korang punya pisang tu akan terapung naik ke atas. So atas dah tak ada pisang, bawah je ada. Macam itulah.
So letak sikit-sikit. So nanti disalutkanlah dengan agar-agar. Agar-agar kita. Tapi kalau korang punya agar-agar belah bawah tu dah mengerat, korang kena carikan, okay? Pastikan agar-agar next tu korang punya panas. Kalau tak, korang punya agar-agar tak melekat. So ni saya bagi dia kental sedikit je, baru saya masukkan yang kedua. Kedua pun saya buat layer. Saya nak topak lagi pisang. Saya nak letak banyak sedikit. Banyaklah, padulah saya nak letak pisang dalam ni. So kira makan pisang je lah hari tu. Sebab pisang ni memang sedap sangat-sangat bila korang buat macam ni. Pisang abu ni. Dessert yang paling ringkas dan sedap lah. Paling mantap. Okay. So saya buat layer macam ni. Dan saya akan letak lagi pisang yang terakhir. Saya tunggu dalam 5 minit macam itulah. Tak adalah sampai 5 minit sangat. Sebab saya punya agar-agar ni cepat mengeras pula. Bila dah sejuk dia cepatlah mengeras. So saya dalam 3 ke 4 minit macam tu, saya dah letak next. Okay. Ini pisang yang terakhir lah saya letak. Okay, so kita tutup. Tutupkan pisang. Okay, so ni dah siap. Kita tuang yang terakhir. Pastikan penuh, okay? Kalau tak penuh, tak tutup pisang tu, nanti bila kita terbalikkan, takut koyak or kita punya pisang tu tertanggal pula belah bawah. So ni saya masuk sikit demi sikit dulu. Okay, so ni saya habiskan lagi. Kita habiskan. Saya takut tumpah, so saya letak sikit demi sikit lah. Okay. Ngam-ngam kena tutup macam ni, okay guys? So ni saya masuk kat dalam loyang untuk saya letak dalam peti ais. Oh, tumpah pula. Okay, nampak tak dia punya warna dark koko dia. Mantap guys. Menyelerakan lagi kan. Okay, so ni kita akan masuk dalam peti ais selama 3 ke 4 jam kalau betul-betul agak-agak ni sejuk. Okay guys, so ni hanya 2 jam saja saya keluarkan untuk tontonan korang. Tapi 2 jam dia dah keras dah. Cuma dia tak betul-betul sejuk. Dia punya agak-agak tak sejuk lah. Kalau korang nak sejuk, korang kena atas 2 jam. 3 ke 4 jam agak-agak korang mesti sejuk. Makan untuk dessert ni memang kena sejuk-sejuk lagi sedap. Okay. So ni dia 2 jam je saya bagi. Dia dah mengeras, cuma dia tak sejuk betul-betul. Okay. So kita buka kain ni macam ni je. Kadang-kadang ni okay, tarik. So ni hasilnya guys. Paling mudah, paling senang untuk buat agar-agar coklat pisang. Atau pisang coklat agar-agar. Yang simple yang korang kena cuba buat. Okay, nampak tak? Kedik guys. So ni acuan ni besar. So dapatlah sikit dalam 10 biji macam tu. Untuk adunan saya. So ni bukan ni muat-muat 6 biji je. Okay. Pula sedikit macam ni bagi mudah untuk dikeluar. Tada, dah siap guys. Nampak tak? Kedik kan guys? So, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Bye guys.